Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini hari Khamis, 26 hari bulan 3, 2020. Hari ini saya akan meneruskan mata pelajaran Jawi, iaitu pelajaran 5. Tajuk pelajaran 5 adalah huruf-huruf hampir sama sebutan. Sebelum ni kita belajar huruf-huruf di permulaan kalimah dan huruf-huruf di belakang kalimah. Huruf-huruf yang terakhir di kalimah. Sama ada dia berubah atau tidak berubah bentuk. Tapi hari ini saya akan meneruskan tentang huruf-huruf hampir sama sebutan. Sebutannya hampir sama, tapi penulisannya adalah beza. Okey, contoh yang pertama adalah alif dengan ain. Alif dan ain, dua ni hampir sama sebutan, tapi beza dia punya bentuk. Betul? Ni alif macam ni, ain macam ni. Okey, contoh perkataan bagi alif adalah api. Alif a payapi. Api. Okey. Alif a payapi. Api. Tengok api. Boleh? Okey, contoh perkataan bagi ain adalah askar. Ain sin kaf ra. Askar. Ejaan betul bagi askar adalah bermula dengan huruf ain, bukannya alif. Saya tak nak kamu tertukar pula. Bahasa Melayu memanglah je askar adalah A-S-K-A-R. Tapi ejaan askar dalam Jawi adalah bermula dengan huruf ain. Ingat, ain, sin, kaf, ra, askar. Okey, ingat ain, jadi askar bermula dengan huruf ain, bukannya bermula dengan huruf alif. Okey, boleh. Okay, seterusnya, ta hampir sama sebutan dengan ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta hampir sama sebutan dengan ta, tapi berbeza bentuk. Ta hampir sama sebutan dengan to. Boleh? Ta hampir sama sebutan dengan to. Okey. Contoh perkataan bagi ta adalah tangan. Sorry. Ini ada alif, ini ada titik. Tangan. Ta alif ta nganun ngan tangan. Saya ulang lagi. Ta alif ta nganun ngan tangan. Saya ulang sekali lagi. Ta alif ta nganun ngan tangan. Saya harap kamu semua boleh eja dengar betul. Okey. Contoh perkataan bagi ta adalah tabib. Tabib. Ta ba ya ba. Bib. Tabib. Ta ba ya bib. Tabib. Ingat, ejaan tabib bermula dengan huruf ta, bukan ta. Saya harap kamu dapat eja dengan betul lah. Okey. Seterusnya, fa dengan sin. Fa hampir sama sebutannya dengan sin. Fa dengan sin. Contoh perkataan bagi fa adalah salji. Salji. Bukannya salji. Kalau dalam Jawi, salji. Tha tu dikeluar lidah sikit kan? Salji. Bukannya salji.
Ingat, ejaan dalam jawi untuk salji adalah bermula dengan huruf sa. Salam jaya. Salji. Salam sal jaya ji. Salji. Salam sal jimya ji. Salji. Saya ulang. Salam sal jimya ji. Salji. Okey, ingat? Untuk eja salji bermula dengan huruf sa, bukannya bermula dengan huruf sin. Okey. Contoh perkataan untuk sin adalah ni, selimut. Selimut. Sin lam ya mim waw ta. Selimut. Sin lam ya mim waw ta. Selimut. Saya ulang lagi. Sin lam ya mim waw ta. Selimut. Okey, boleh? Okey, seterusnya huruf yang hampir sama. Ni. Ha dengan ha. Ha dengan ha. Hampir sama sebutan tapi berbeza bentuk. Contoh perkataan bagi ha adalah hakim. Ingat, hakim. Nanti kalau saya tanya macam mana eja hakim, eja hakim bermula dengan huruf ha, bukan bermula dengan huruf ha. Boleh? Ha alif ha kaya mim kim. Hakim. Ha alif kaya mim. Hakim. Okey. Contoh perkataan bagi ha adalah hamba. Hamba. Macam mana eja hamba? Ha mim ba alif. Hamba. Ha mim ba alif. Hamba. Okey. Seterusnya dal dengan ba. Dal hampir sama sebutan dengan ba. Dal ba. Contoh perkataan bagi dal adalah dadu. Dadu. Da alif da da waudu. Dadu. Macam mana aja dadu? Da alif da da waudu. Dadu. Contoh perkataan bagi dha adalah dhab. Dhab. Dhab ni dia macam apa tu? Bentuk dia rupanya lebih kurang macam biawak. Tapi dia hidupnya di padang pasir, dhab tu kan. Okey, macam mana dia dhab? Dha ba dhab. Dha ba dhab. Okey, seterusnya huruf zal zai dha. Zal zai dha. Tiga huruf ni hampir sama sebutan tapi dia punya bentuk lain-lain kan. Semua tiga-tiga ni ada titik tapi bentuknya lain. Okey, contoh perkataan untuk zal adalah zikir. Zikir. Ingat, zikir. Macam mana je zikir? Zal, ya, kaf, ya, ra. Zikir. Zal, ya, kaf, ya, ra. Zikir. Contoh perkataan untuk huruf zai adalah zirafah. Zirafah. Macam mana je zirafah? Zara alif faha. Zara alif faha. Zirafah. Zirafah. Boleh? Zara alif faha. Zirafah. Okey. Contoh perkataan untuk dha adalah zalim. Zalim. Macam mana dia zalim? Dha alif lam ya mim. Zalim. Dha alif lam ya mim. Zalim. Okey. Huruf seterusnya
Shim dan Sod. Shim dan Sod. Hampir sama sebutan tapi beza bentuk. Contoh perkataan bagi shim adalah shampoo. Shampoo. Ha, shim. Shin. Mim. Pa. Wow. Shampoo. Shin. Mim. Pa. Wow. Shampoo. Untuk contoh perkataan bagi sod adalah sahabat. Ha, ingat, aja sahabat adalah bermula dengan sod, bukannya dengan sin. Ada ramai yang tertukar ni. Ha, sahabat. Aja macam mana sahabat? Sod, ha, alif, ba, ta. Sod, ha, alif, ba, ta. Sahabat. Okey, huruf seterusnya adalah fa dengan pa. Fa dengan pa. Fa hampir sama sebutannya dengan pa. Okey, contoh perkataan bagi fa adalah fail. Fail. Macam mana aja fail? Fa alif ada hamzah, ya lam. Fail. Ha, ingat ada hamzah tu. Fa alif hamzah, ya lam. Fail. Contoh perkataan bagi pa adalah pasu. Pa alif sin waw. Pa alif sin waw. Pasu. Okey. Seterusnya qaf dengan kaf. Qaf hampir sama sebutannya dengan kaf. Contoh perkataan bagi qaf adalah qamus. Qamus. Ingat ada kamus. Qamus. Qaf alif mim waw sin. Qamus. Qaf alif mim waw sin. Qamus. Contoh perkataan bagi kaf adalah kereta. Kereta. Macam mana aja kereta? Kaf ra ya ta alif. Kereta. Macam mana aja kereta? Saya ulang. Kaf ra ya ta alif. Kereta. Okey, seterusnya. Last sekali. Waw dengan va. Va ada titik di atasnya. Okey, waw. Dia bentuk dia hampir sama, cuma bezanya adalah ada titik. Va ada titik. Waw tak ada titik. Okey, contoh perkataan untuk waw adalah waw. Waw. Waw alif waw. Waw. Waw alif waw. Waw. Okey. Va. Contoh perkataan bagi va adalah van. Vanun van. Vanun van. Okey, boleh? Saya tak nak nanti kamu semua saling huruf-huruf ni sebagai kerja kamu nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.